Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah menghargai aksi mahasiswa yang terjadi akhir-akhir ini dalam merespon sejumlah rancangan undang-undang yang dianggap kontroversi, termasuk adanya pengesahan atau revisi Undang-Undang KPK sebagai bentuk dari semangat kecendikiawanan yang murni untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan kepentingan negara. Karena itu, kami percaya perjuangan ini tetap dijaga sebagaimana semula, dengan jernih, pikiran cerdas, dan aksi ini tentu juga harus tetap berlangsung dengan damai, tertib, taat aturan, dan tidak menjurus anarkis. Kami Muhammadiyah juga memandang bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR untuk menunda sejumlah rancangan undang-undang sebagai langkah yang tepat. Karena itu, kami berharap bagi DPR khususnya agar penundaan ini tidak hanya dalam prosesnya, tetapi juga ada perbaikan yang substantif mengenai isinya sesuai dengan aspirasi terbesar masyarakat. Kita harus belajar dari pengalaman bahwa revisi Undang-Undang KPK yang menimbulkan reaksi yang luas untuk tidak terulang pada rancangan undang-undang yang sekarang ditunda. Ini pengalaman untuk membuktikan bahwa DPR betul-betul menyerap aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh, tidak menunjukkan keangkuhan kuasa, sekaligus juga menjadi penyambung lidah rakyat. Berkaitan dengan aksi mahasiswa, kami berharap selain mahasiswa menjaga kejernihan aksi itu, juga kepada aparat keamanan dan kepolisian untuk tetap menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan konstitusi dan tidak melakukan represi atau kekerasan dalam bentuk apapun karena mereka adalah anak-anak bangsa yang sedang berjuang untuk aspirasi rakyat. Adapun ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang bertindak anarkis, tentu tindaklah sesuai dengan mekanisme dan proses hukum secara adil, benar, dan objektif, serta menjunjung etika profesi yang tinggi. Hormati juga tempat ibadah dan ruang-ruang publik dalam situasi di mana sering terjadi suasana panas. Karena itu juga pada semua pihak, termasuk mereka yang aksi, tidak terpancing dan memancing suasana sehingga menjadi keruh dan masuknya kepentingan-kepentingan lain. Bagi masyarakat luas, elit bangsa, dan warga bangsa, serta seluruh komponen bangsa, hendaknya menunjukkan kearifan dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dengan musyawarah dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Hindari hal-hal dan kepentingan-kepentingan lain yang menjadikan aksi ini kemudian berbelok arah. Kemudian juga jangan ada politisasi yang membuat kita tambah beban masalah. Kami percaya kita banyak menghadapi masalah dan tantangan. Karena itu, ketika kita menghadapi masalah sejumlah undang-undang dan rancangan undang-undang ini, kita cari jalan terbaik dengan sistem yang berlaku. Kearifan, kecerdasan, dan kebersamaan semua pihak
menjadi kunci kita menyelesaikan masalah. Bagi seluruh warga bangsa, termasuk para elit, untuk mengedepankan pernyataan-pernyataan, ungkapan-ungkapan yang bisa menawarkan solusi, juga memberi pandangan-pandangan yang konstruktif. Jauhi ujaran dan pernyataan yang provokatif, dan kemudian menambah suasana keruh yang pada akhirnya akan menjadi beban bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Gunakan juga media sosial sebagai tempat untuk berinteraksi, membangun sikap dan relasi kehidupan yang damai. Kalau ada masalah, bermusyawarah dan berdialog. Sekaligus juga jangan jadikan media sosial untuk menyebar hoax dan segala bentuk provokasi yang membuat kehidupan kebangsaan kita semakin sarat beban. Insya Allah dengan sikap bijaksana, semangat kebersamaan, dan sistem kehidupan kebangsaan yang berlaku dan kita junjung tinggi bersama, kita akan dapat melalui setiap masalah nasional yang kita hadapi bersama. Indonesia milik bersama, majunya akan berakibat pada kemajuan kita bersama, mundurnya juga akan mengakibatkan pada kita bersama, sehingga semuanya harus memiliki rasa pertanggungjawaban. Masa depan bangsa ini berada di tangan kita semua. Pemerintah, DPR, semua institusi negara, komponen masyarakat, kekuatan-kekuatan nasional dan warga bangsa memiliki tanggung jawab bagaimana bangsa Indonesia ke depan semakin bisa menyelesaikan masalah sekaligus juga melangkah ke depan dengan penuh optimisme. Indonesia berada di tangan kita dan kita harus terus bersama dengan senantiasa juga mengharap ridho dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bangsa ini tetap dilindungi Allah dan kita menjadi bangsa yang diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.